Halo, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jika teman-teman kebetulan berada di Jayapura, Papua dan ingin menikmati suasana makan malam yang santai dengan menu-menu ikan laut atau seafood yang enak, nah ini bisa salah satu pilihannya ya, GM Cafe and Resto Juragan Dapur. Ini adalah lokasi restoran atau rumah makan yang berada di tepi pantai Holtekam, tidak jauh dari jembatan merah atau jembatan Yutefa. Yang bikin seru di tempat ini, banyak sekali tempat foto atau lokasi foto yang instagramable. Jadi disiapkan memang untuk para pengunjung yang hobi foto-foto. Banyak spot-spot foto yang bisa diunggah di Instagram atau di media sosial ya, termasuk mau bikin video pendek, reels, short ya, YouTube, nah, bisa tuh di tempat ini. Tempatnya lucu ya teman-teman ya, ada kayak pondok-pondok begitu ya, segitiga, kemudian ada payung-payungnya begini ya. Dan kebetulan ketika di sini juga sedang ada yang merayakan ulang tahun nih teman-teman ya, dan suasana ulang tahun diiringi live musik di tepi pantai, kayaknya keren juga ya. Dan yang unik lagi, di tengah-tengah GM Resto ini terdapat seperti Menara Eiffel. Nah, jadi kalau belum sampai ke Perancis, minimal kita sampai di sini lah ya, miniaturnya Menara Eiffel, biar impian untuk menuju Perancis beneran bisa cepat tercapai, amin ya. Yuk, siapa yang pengen ke Perancis, tulis dong di kolom komentar. Siapa tahu bisa berangkat bareng nanti. Hehe, namanya juga impian ya. Boleh dong ya kan. Bermimpi nggak bayar kok. Nah, menikmati suasana makan malam di tepi pantai ditemani oleh orang terkasih, oleh sahabat, oleh keluarga, wah pasti keren banget ya teman-teman. Seru nih, apalagi pas sore-sore gitu ya, menikmati ombak di pantai. Ya, malam begini juga kesannya romantis banget kok. Lampu-lampunya, kelap-kelipnya indah sekali ya. Saya coba videokan dari ketinggian nih. Keren kan? Nah, ini dari atas ketinggian bisa melihat suasananya. Cantik banget teman-teman. Ada juga disiapkan tempat santai seperti ini di tepi pantai. Jadi mau guling-guling gitu ya di atas tali-tali begini, kayaknya seru juga ya. Idenya boleh lah ya. Jadi bagi yang pengen punya ide membuat rumah makan di tepi pantai, sepertinya ini bisa jadi inspirasi ya teman-teman ya. Keren juga nih, lampu-lampunya cantik dan bangunan-bangunannya juga sekali lagi sangat memanjakan para pengunjung yang hobi foto. Baik teman-teman, inilah potret GM Resto and Cafe di Jayapura, Papua. Nah, di sini saya menikmati menu kepiting hambur. Nah, enak banget. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.